Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru. Ini adalah mod Jetboost 3 SCD dengan mesin Mercedes-Benz OC500 RF ya. Untuk liverynya ini adalah Bisudiro Tunggajaya. Dan untuk statusnya ini adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya. Pertama kita review untuk lampunya. Untuk lampunya seperti ini ya. Ini untuk interiornya juga sudah menyala. Ini lampu jauh, lampu hazardnya menyala, sein kanan, lalu sein kiri di sini juga sudah menyala ya. Lampu tembak juga sudah menyala. Kita buka untuk pintunya. Dan ketika kita membuka pintu, ini untuk di interiornya ini menyala ya. Ini keren banget di sini. Dan untuk bukaan pintunya di sini smooth sekali ya. Keren banget di sini. Lalu kita cek untuk wiper. Untuk wiper di sini pergerakannya sudah normal ya, tidak ada gangguan. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini ya. Bentar kita majukan dulu ya biar tidak silau. Oke, di sini untuk lampu hazard sama lampu rem sudah menyala ya. Lampu malam, lampu mundur juga sudah menyala. Sein kiri, lalu sein kanan juga sudah menyala ya. Tapi untuk strobonya ini hanya mengikuti dari lampu saja ya, lampu malam. Lalu kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior seperti ini ya. Ini detail sekali di sini untuk interiornya, dan untuk dashboardnya juga sudah keren sekali di sini. Lalu kita cek untuk tombol animasi. Animasi pertama di sini membuka bagasi bagian kiri ya. Untuk animasi kedua membuka bagasi bagian kanan dan membuka pintu sopir. Lalu untuk animasi ketiga di sini membuka kap mesin bagian belakang ya. Di sini sayangnya untuk kap mesinnya masih dua dimensi ya, atau berupa gambar, belum ada tiga dimensinya. Karena mod ini mod free. Untuk skala mod ini sudah keren banget ya di sini. Pokoknya kalian wajib coba ini. Dan bila kalian suka dengan mod ini atau pengen mencobanya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian atas review singkat dari mod Jetboost 3 SCD ini untuk bus Sudiro Tunggajaya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tancano, salam Busit Mania.